What's up everybody, welcome back to my channel. Thank you for taking time to hang out with me. This video will be very quick. So, kali ini kita akan membahas sesuatu yang enak, yang segar, dan bikin pusing. Apa itu? So, Japanese sake or Japanese cocktail, atau biasa disebut chuhai or sochuhai. Jadi jika kalian ingin ke Jepang atau sudah ada di Jepang, ingin nyobain minuman-minuman ini, kalian tinggal pergi aja, cari di convenience store atau minimarket khas Jepang. Biasanya itu ada di Family Mart, di 7-Eleven, dan lain-lain. Ada Daily Store, Yamazaki, dan lain-lain pokoknya. Atau kadang juga kalian bisa nemuin minuman seperti ini di mesin otomatis, itu biasanya ngejual juga. Nah, untuk satuannya ini biasanya dijual dari harga 150 yen sampai 200 yen. Ya, saya juga lupa harganya, tapi kalau dirupiahin itu harganya sekitar 20.000 sampai 25.000-an untuk satunya. Dan rasanya juga macam-macam. Tapi saya di sini cuma membeli beberapa aja. Dan saya akan cobain satu-satu rasanya. Selain rasanya beda-beda juga, itu kadar alkoholnya juga beda-beda. Di sini ada yang tertulis 4%. Dan rasanya rasa jeruk yang ini. Terus di sini ada rasa melon dan di sini tertulis ada 8% kadar alkoholnya. Di sini ada rasa jeruk dan lime gabungan. Itu di sini tertulis 9% alkoholnya. Sini ada rasa lime. Di sini tertulis 5% alkoholnya. Terus ini mungkin rasa khas Jepang ya. Rasa momo atau peach. Bahasa Indonesia saya nggak tahu, buah persik kali ya. Nggak tahu, lupa. Jadi di sini ada 9%. Dan yang paling tinggi itu alkoholnya kalau nggak salah ada yang 12%. So, jadi saya akan nyobain satu persatu dari yang paling sini. Ini yang 4% kadar alkoholnya. Dimulai dari 4%. Yang ini 5%. Yang ini 8%. Dan ini 9%. Dan ini juga 9%. Jadi, bagaimana rasanya? Mari kita coba. Nah, sebelumnya saya ingin jelasin. Jadi, minuman-minuman ini biasanya dibeli sama anak-anak muda di Jepang. Jadi, selain harganya terjangkau, nyarinya juga gampang. Dan rasanya juga pas lah buat beginner untuk yang baru-baru mulai minum. Nah, selain itu juga di sini ada tertulis di sini itu Kirin. Jadi Kirin ini adalah salah satu produsen minuman di Jepang ternama. Dan yang ini dari Suntory. Suntory juga sama, salah satu produsen terbesar di Jepang. Ya, so jadi artinya chuhai itu atau sochuhai itu adalah minuman beralkohol berasa-rasa. Jadi ya, ada rasa jeruk, melon, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya arti soju itu adalah alkohol. Itu sebenarnya lebih mirip vodka ya. Jadi terbuat dari, ada yang dari beras atau dan lain-lain, saya juga kurang paham. Tapi untuk rasanya itu
mirip vodka. Jadi minuman-minuman ini sebenarnya mirip koktail, kayak vodka. Ya, ini vodka rasa jeruk, ada vodka rasa melon dan lain-lain. Sambil saya cobain, sambil saya cerita. Jadi kita mulai dari sini, dari Kirin, perwakilan dari Kirin. Itu rasa jeruk, kadar alkoholnya itu 4%. Kita mulai dari 4% dulu. Dan di sini tertulis ya, di semua minuman ini itu tertulis di sini, ada hiragana sama kanji, itu artinya osake, artinya minuman beralkohol. Kampai. Well, karena yang ini kadar alkoholnya cuma 4%, jadi ini soft. Soft banget. Dan rasa jeruk, yaitu yang paling umum, rasa jeruk atau rasa lemon, itu yang paling umum. Jadi semua orang bisa terima rasa ini. Jadi kalian pasti suka yang ini. Ini rasanya mirip vodka campur orange juice gitu ya. Kalau di Indo. Well, jadi ya tergantung kalian suka buah apa aja sih sebenarnya. Jadi favorite kalian, flavor kalian. Kalau saya sendiri sih suka semuanya ya, maksudnya. Semua juga enak sih sebenarnya. Selain itu juga ada rasa strawberry dan lain-lain. Cuma yang enggak ada rasa durian sih. Enggak ada di sini. Jadi rasanya itu tergantung musim dia. Jadi kalau musim panas, buah apa di sini ada, jadi itu rasanya ada. Atau musim dingin, buah apa yang ada, itu rasanya ada. Well, yang ini enak. Jadi ya, vodka campur orange juice lah ya. Enak. Well, next. Jadi yang ini kadar alkoholnya 5%. Di sini tertulis 5%. Di sini rasa lime campur lemon. Segar sih pasti yang ini. Well, jadi balik lagi tergantung kalian sukanya buah apa ya. Maksudnya tergantung kesukaan kalian masing-masing. Rasa yang pertama saya dapat itu sour ya, atau kecut. Ya, tapi segar. Maksudnya untuk kalian minum sambil rokok itu, ini enak banget. Yang ini perwakilan dari Suntory. Itu brand ternama juga di sini. Saingannya Kirin. Ada juga Sapporo dan lain-lain. Jadi kalian yang suka segar-segar, yang ini pasti cocok buat kalian. Ya, yang berikutnya perwakilan dari Suntory juga. Yang ini favorite saya, rasa melon. Karena ini jarang juga, karena tergantung musim. Nah, yang ini rasanya lebih manis ya. Jadi kalau kalian suka yang manis-manis, itu yang ini perfect pokoknya. So, cheers. This one is the best. Jadi kalau yang ini rasanya mirip vodka campur Fanta Melon. Nah, dulu ada Fanta Melon, tapi sekarang kurang tahu, kayaknya udah jarang nih Fanta Melon di Indo. Tapi ini rasanya mirip seperti itu. Dan ini 8%, di sini tertulis 8%. Ini juga ada lambang osakenya, yang artinya minuman beralkohol. Jadi minuman-minuman ini biasanya anak-anak muda di sini di Jepang khususnya. Jadi mereka mau party atau clubbing gitu ya. Sebelum clubbing atau party, mereka minum dulu di luar sama teman-temannya. Cuacanya bagus untuk di luar. Jadi kalau musim dingin sih males juga minum di luar sambil minum dingin, apalagi musim salju gitu. Oh no. Kalau saya sih lebih pilih ke bar, atau biasanya orang sini nyebutinnya izakaya gitu. Itu lebih hangat karena di dalam pasti lebih hangat. Kalian juga bisa rokokan sambil minum. Tapi harganya ya lebih mahal dikit sih. Tapi dibandingin di Indo, nah, saya kasih tahu nih buat kalian. Jadi kalau kalian pecinta alkohol, kalian datang ke Jepang, itu surga buat kalian. Tahu kenapa? Karena harga alkohol di Jepang itu murah dibandingin di Indo. Kalau contohnya kalian pengen beli Jack atau Black Label, kalian tinggal pergi aja ke Family Mart atau ke 7-Eleven, atau Mini Mart. Nah, untuk minuman-minuman itu di sini harganya sekitar 2.000 sampai 2.500 yen. Itu kalau dirupiahin itu sekitar 250.000 sampai 300.000 rupiah aja. Buat kalian pengen mabuk gitu, tinggal beli kayak ginian aja, beli yang 9%, 2 ini, 2 kaleng, kalian pasti tipsy.
dijamin pasti tipsi ya, tergantung kalian. Kalau kalian strong sih ya nggak ada apa-apa ya, tapi saya yakin kalian minum 5 kayak gini dijamin kalian tipsi or maybe hangover. Mabuk tapi murah harganya. Jadi ini adalah shortcut atau jalan pintas buat kalian pengen, you know, like get drunk or get hangover, but it's cheap. You're like, you just spend like 1, 2, 3, 4, 5, you're like 25 ribu kali 5, ya kalian cuma spend 125 ribu, tapi kalian udah enjoy, murah kan? Yeah. Well, ya, yeah, yang ini rasa orange campur lime, ya kita cobain aja. 9% pasti lebih. Ya, yang ini 9% rasanya pasti lebih strong dan, you know, dose. Oke, nah, kita cobain. Wow, yang ini juga segar. Yang ini karena orange campur lime, jadi ada lime-nya, itu bikin segar. Gak ada kecut-kecutnya. Ya, yang ini rasanya lebih mirip yang ini, cuman dicampur lime. Lebih mirip ini juga, cuman yang ini light rasanya, karena ini berapa persen tadi? 5%. Yang ini 9%. Yang ini bau alkoholnya atau rasa alkoholnya itu lebih strong ya, of course. Nah, selain ini juga, biasanya kalau di Jepang tuh ada nomihodai, atau dalam bahasa Inggrisnya all you can drink. Jadi, kalau yang ini itu shortcut, cara pertama buat mabuk, paling murah lah ya. Kalau yang ini, kalau mood kalian pengen sendiri, enjoy music sendiri, terus rokokan gitu, sambil ya chill sendiri gitu, nggak ada yang mau yang ganggu, pakai cara ini paling the best sih sebenarnya. Kalau cara yang kedua itu kalian pengen minum murah tapi bikin kalian mabuk, itu ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kalian pergi ke izakaya atau Japanese bar. Nah, itu biasanya beberapa bar, nggak semuanya, tapi beberapa bar itu ada namanya nomihodai. Apa itu nomihodai? Ya, kalau di translate bahasa Inggris itu artinya all you can drink. Nah, apa itu all you can drink? Jadi kalian tuh bisa minum sepuasnya. Namanya all you can drink, ya itu waktunya dibatasin, tapi biasanya rata-rata itu yang paling murah 1.500 yen, itu kalau di rupiah sekitar ya 180.000 sampai 200.000 rupiah. Itu kalian bisa minum sampai 2 jam. Kalian bisa minum apa aja, bahkan kalian bisa minum tequila shot, vodka shot, whiskey shot, dan lain-lain. Itu kalian bisa order beer, cocktails, shots, terus ya macam-macam wine, tergantung barnya sebenarnya. Jadi kalian bisa minum sepuasnya selama 2 jam non-stop. Kalau kalian gila, kalian bisa doing shot like crazy, you know, every 5 seconds, you know. Pilih cara yang kedua itu kalau kalian pengen ketemu orang baru, kalau kalian pengen berteman, ingin berkomunikasi sama orang baru, cara yang kedua itu lebih efektif sih sebenarnya. Sambil cerita, kita cobain yang terakhir. Ini rasa momo atau peach. Cobain. Yang ini juga 9%. Ini perwakilan dari Kirin di sini. Kirin 9%. Kita cobain. Well, yang ini biasanya cewek-cewek pada suka nih. Cheers. Yang ini enak. Jadi untuk kalau yang kedua itu, kalau kalian pengen ngobrol, pengen berteman, pengen cari teman baru, atau ya cari cewek, atau cari cowok mungkin, tergantung kalian. Sorry, kalau saya enggak. Well, ya, kalau cowok pengen nyari cewek, atau cewek pengen nyari cowok, ya pakai cara yang kedua itu lebih efektif sih sebenarnya. Well, ya, so overall semuanya enak, tergantung kalian sukanya buah apa. Jadi kalian ke Jepang harus nyobain yang ini. Mana yang cocok buat kalian dan mana yang tidak cocok buat kalian, mana yang baik buat kalian, mana yang tidak baik buat kalian, kalian nentuin sendiri. Well, ya, sekian aja video kali ini. Thank you for watching, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya bakal habisin semuanya. Good night, oyashiminasai. Bye-bye.